Anda bersama saya Izzati Husna serta tetamu istimewa kita iaitu Yang Berhormat Datuk Henry Sum Agong iaitu Timbalan Menteri II Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Salam sejahtera, sihat? Sihat. Okey. Datuk, memandangkan hari ini kan hari terakhir potensi kemas diadakan secara online. Jadi apakah pandangan Datuk tentang hari potensi yang diadakan secara online ini? Ya, pertamanya terima kasih Izzati dan terima kasih kepada penerbit siaran kita pada pagi ini. Dan program yang diadakan ini amat baik ya. Kerana dia akan terus melatih anak-anak kita khususnya dalam kita menghadapi keadaan COVID-19 pada ketika ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan kerana saya dipahamkan program ini kali pertama diadakan. Ya. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam menjayakan program ini. Okey, terima kasih Datuk. Dan mungkin Datuk kan tadi kita tengok sedikit cara daripada kanak-kanak kita. Jadi apakah harapan Datuk kepada anak-anak yang bertanding, ibu bapa yang menyaksikan serta dan masyarakat? Juga terima kasih banyak di atas didikan anak-anak ini ya, khususnya kepada guru-guru kemas kita di merata tempat di seluruh negara ya. Dengan adanya bimbingan kepada anak-anak kita dan ibu bapa akan mengharapkan anak-anak mereka ini akan menjadi satu hari nanti akan menjadi anak-anak yang berpendidikan dan akhirnya akan berjaya di dalam kehidupan masa depan mereka. Okey. Serta apakah pesanan Datuk kepada kaki tangan yang terlibat? Kaki tangan kemas yang terlibat? Ya, juga amat berterima kasih ya kepada semua kaki tangan yang terlibat khususnya kemas ini. Kalau di kawasan di pedalaman pun saya pernah pergi ya. Di Sabah saya pergi itu hari di Sepitang di kawasan saya sendiri di Lawas. Di mana-mana tempat pegawai kemas ini khususnya guru-guru kemas sekolah kemas berjuang untuk membawa kebaikan kepada anak-anak kecil dan mereka inilah yang akan menjadi warisan kepada warga kita yang ada sekarang ini dan menjadi harapan masa depan kita. Okey. Terima kasih Datuk dan sedikit pesanan Datuk tentang keadaan isu-isu semasa. Ya, dalam keadaan sekarang kita masih berada di dalam menghadapi COVID-19 ini. Belum berakhir pun kita agaknya nak berjaya tetapi masih ya. Tapi untuk kita berjaya menghadapi masalah ini, kita harus ada kerjasama di kalangan kita. Satu, kita harus patuh kepada arahan-arahan dan juga SOP yang ditetapkan oleh pihak kerjaan. Betul tu Datuk. Dan peringatan untuk semua, sentiasalah patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh MKN iaitu mengamalkan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19. Dan terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk menjayakan lagi program kita pada hari ini.